yang mau gerak dasar. Lihat-lihat gerak dasar pembuatan bonsai ya, pohon apa, beringin. Ini apa mas, apa ini mas, ini namanya mas, kok dikasih-kasih kawat itu mas. Pembuatan bonsai ya, pohon apa, beringin. Ini apa mas, apa ini mas, ini namanya mas, kok dikasih-kasih kawat itu mas. Bergaya on the rock. Bergaya on the rock. Tuh, ini proses pembentukan anu apa namanya? Gerak dasar kayak. Oh, gerak dasar. Nah, tuh. Ini namanya pohon apa ini mas? Beringin kimeng. Beringin kimeng. Halo Pak. Kalau mau lihat koleksinya Mas Hari ini. Ini apa ini namanya? Asem ya Mas ya? Asem Jawa. Ini sama ya, beringin ini masih proses awalnya ini. Apa Mas namanya Mas ini Mas? Hah? Oh, background. Oh, masih background namanya ini. Awal ya. Tuh, untuk anak-anak nih. Nih. Ini udah usia berapa ini, Mas? Ini sekitar 3 bulan, Mas. Oh, 3 bulan segini, Bro. Ini, Mas, Bro. Udah 3 bulan ini. Tuh, kalau mau lihat cara-caranya seperti ini, Mas. Nih. Lihatin, lihat koleksinya nanti aja. Yang penting caranya dulu untuk pembentukan ini. Tuan rumah lah ya. Pembentukan apa namanya, saya juga nggak paham ini. Masih dibikin gerak dasar mas. Gerak dasarnya. Ini calonnya mau dibikin on the rock. On the rock tuh katanya. Banyak mas koleksinya di sebelah sana yang bougainville udah jadi. Wah ini cocok ini mas, kita nanti lihat-lihat koleksinya Mas Hari ya mas ya. Masih bahan-bahan semua mas, masih lama, masih diproses, masih proses awalnya. Ini udah usia 6 bulan ya mas ya? Belum ada mas. Belum ada mas. Waduh. Berapa bulan ini mas? Kurang lebih 4 bulan. Oh, 4 bulan ya untuk buat proses seperti ini, 4 bulan ya. Ini hasil setek. Hasil seteknya Mas Hari sendiri ini. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Tuh. Ini dia caranya seperti itu. Oh, menggunakan kawat ini ya. Tuh. Nah, kalian pengen tahu cara prosesnya. Sekarang kita lihat koleksinya. Baru. Oke. Banyak guys. Nih yang udah berbentuk ya. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian pengen tahu tuh.
Banyak mas. Yo. Ini apa ini mas? Lengkeng mas ini. Oh, lengkeng ini mas. Ternyata lengkeng ini. Ini untuk ditanam sendiri ini di kebun ini. Oh. Banyak kalau mau cari-cari juga bisa ya mas ya, beli di sini ya mas ya. Bisa, mas. Tuh bisa tuh. Bisa ini nanti bisa langsung sama mas harinya tuh. Kembang kertasnya komplit. Nah, ini mas yang udah agak lumayan ukurannya ini. Tuh. Saya juga kurang paham ya mas ya. Cakep-cakep masih. Ganteng. Wayu-wayu. Kembang kertasnya. Masih banyak juga ya di belakangnya mas ya tuh. Kita lihat-lihat di belakang. Wih, ini mas, kita bawa ini rartong aku. Mana ya? Kembang Asoka. Mana, ini kembang Asoka namanya. Oh, kembang Asoka ini mas namanya mas. Gak ngerti aku. Oh, kita lihat-lihat ya. Terus, ini sebelah ini kan bahan. Ini siapa? Ini hari bahan loh, sebelah omah. Oh, kita lihat yang sebelah rumah mas. Lihat bahan-bahannya yang sebelah rumah kayak apa. Oh, ini mas. Wah. Oh, ini mas, buahnya ini. Apa ini jenenge mas, ini mas? Cendrawase. Cendrawase. Ini namanya cendrawase. Ini asam. Ini asamnya tuh. Wah, banyak mas. Ini kok dibungkus-bungkus ngapain ini mas? Oh, disungkup namanya ini mas. Oh, disungkup tuh. Disungkup tuh. Banyak mas. Wah, banyak koleksinya ternyata mas ya. Yeah.